Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita bakal ngobrolin sesuatu yang menurutku super penting untuk dimulai setiap pagi. Jadi, pastikan kalian udah siap dengan secangkir kopi atau teh favorit kalian ya. Gimana nih kabar kalian pagi ini? Semoga semuanya baik-baik aja. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas tentang inspirasi pagi. Kutipan motivasi untuk memulai hari dengan semangat. Kalian tahu, pagi hari itu kayak lembaran baru yang bisa kita tulis dengan semangat, dan kadang-kadang kita butuh sedikit dorongan kata-kata yang bikin semangat. Jadi, pertama-tama, mari kita bahas rutinitas pagi yang bisa bikin hari kita jadi lebih menyehatkan. Aku biasanya mulai pagi dengan minum air hangat dan meluangkan waktu untuk merenung sebentar. Oh, dan tentu saja, sambil ditemani kutipan motivasi yang bisa bikin hati lebih ringan. Sekarang, mari kita lihat beberapa kutipan motivasi yang bisa jadi penyemangat pagi kalian juga. Pertama, setiap pagi adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Keren banget, kan? Jadi, mari kita tinggalkan apa yang sudah lewat dan fokus ke hal-hal positif yang akan datang. Selain itu, aku juga suka banget menggunakan kutipan positif sebagai bentuk afirmasi pagi. Misalnya, hari ini aku menerima kebahagiaan dan kesuksesan dengan terbuka. Kita semua butuh sesekali memberi diri kita sendiri dukungan, kan? Oh, dan satu lagi nih teman-teman, kalian pernah dengar tentang papan visi pagi? Jadi, ini adalah cara kreatif untuk menciptakan visualisasi tentang tujuan dan impian kita. Aku suka banget nambahin kutipan-kutipan inspiratif di sini sebagai pengingat. Jadi, gimana teman-teman? Kalian punya rutinitas pagi atau kutipan motivasi favorit juga? Jangan lupa share di kolom komentar ya. Semoga video ini bisa ngebantu kalian memulai hari dengan semangat. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat, teman-teman!